terus. Jadi supaya mentertibkan ini kan hasilnya. Sebelum dikir gimana Pak? Kalau sebelum dikir nih masih semrawut. Kalau bahasa kita kan masih amburadul. Yang mana taksi yang resmi, yang mana tidak, kita tidak tahu. Karena dia kan punya ini apa? Cuma aplikasi doang, andalkan aplikasi doang. Cuma kalau untuk izin dari pemerintahan, itu dengan adanya kir ini kan bisa ada izin resmi. Kita kan bisa di kedepannya kan bisa lebih baik lagi. Berarti sangat terbantu Pak dengan adanya kir ini? Iya, sangat terbantu.